Melihat tas-tas cantik ini, siapa sih yang tak tergoda? Lukisan bunga, binatang, atau manusia yang tercetak di atasnya terlihat begitu nyata. Maklum, tas-tas ini dilukis satu demi satu oleh seorang pelukis profesional. Desainnya pun sangat eksklusif dan berbeda satu sama lain. Rini Rosita atau yang akrab dipanggil Osi memang hanya membuat satu lukisan untuk satu barang. Tak heran biasanya tak ada karyanya yang sama persis, kecuali ada pesanan khusus. Jadilah tas Osi berbeda satu sama lain. Bunga memang jadi pilihan utamanya, terutama mawar. Namun Osi juga menerima pesanan lukisan sesuai dengan selera sang pelanggan. Desain itu semuanya ciptaan saya. Cuman tematik itu karena bentuk barangnya adalah special order, saya harus sesuaikan dengan keinginan pesan. Bermula dari kecintaannya pada seni lukis, Osi pun mencoba berbagai media untuk memuaskan kehausan tangannya bermain dengan warna. Dari lukisan batik pada kayu, hingga tahun 2000 ia mencoba melukis pada tas. Istimewanya, tas yang ia lukis adalah hasil desainnya sendiri, sehingga bentuknya optimal untuk dilukis, tidak terlalu kecil atau terlalu besar. Pada prinsipnya, melukis pada tas sama saja dengan lukisan kanvas. Hanya saja, cat yang digunakan adalah cat khusus, yaitu cat tekstil. Osi sang penganut realis dalam lukisannya tak perlu membuat pola atau sketsa dulu. Biasanya, ia langsung mencoretkan kuas di atas tas seperti ini. Dan tangan-tangannya pun menari dengan lincah membentuk lukisan yang ia inginkan. Misalnya bunga mawar yang indah ini. Meski tak punya pendidikan formal melukis, latihan yang ia lakukan sejak kecil ternyata berbuah hasil. Gak pernah sekolah, gak pernah les, gak pernah kursus kalau itu yang dimaksudkan. Tapi setiap hari mulai bisnis ini, melukis kurang lebih minimal 7 jam. Bahkan kini ia mulai berani menerima order untuk melukis di atas baju seperti ini. Memang resikonya lebih besar. Ia harus menyesuaikan bentuk lukisan dengan lekukan baju. Waktu yang diperlukan pun jauh lebih lama dari sekedar melukis tas. Ia bisa menghabiskan waktu 8 jam untuk satu baju. Sementara untuk lukisan bunga pada tas cukup 3 jam saja. Namun usahanya tentu tak sia-sia. Kini lukisan baju, tas, juga selendang karyanya sudah merambah butik Jakarta hingga Malaysia. Maklum, harga yang ditawarkan cukup menggiurkan. Antara Rp60.000 untuk kerudung lukisan, hingga ratusan ribu rupiah untuk tas atau baju sesuai dengan tema dan tingkat kesulitannya. Mengingat tingkat ketelatenan dan nilai seni yang terkandung, tentu ini bukan harga yang sangat pantas. Pemasaran tuh, alhamdulillah, saya punya tempat di tempat yang sudah ada pasarnya. Jadi setiap hari kan ada pengunjung restoran yang pasti datang. Itu sudah satu konsep pasar. Tapi kalau kemudian perkembangannya orang melihat ada produk yang bagus untuk dijual lagi, itu juga jadi salah satu pasarnya lagi. Anda tergiur juga untuk memiliki tas cantik kreasi Osi ini? Atau justru terinspirasi untuk membuat lukisan dengan media yang lebih unik lagi? Siapa tahu, hobi Anda bisa jadi lahan usaha yang menghasilkan. Indria Nursanti, Andi Ilham, TransTV Jakarta.